Tuhan Yesus, Engkaulah Alfa dan Engkaulah Omega. Engkaulah awal dari segala kebaikan. Dan Engkau juga Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau juga yang akan berbicara kepada kami. Engkau juga Tuhan yang akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran di dalam hidup kami. Dan pada akhirnya Tuhan, puji, hormat dan kemuliaan kami hanya berikan kepada Engkau seorang saja. Ini kami jemaat AOG di siang hari ini duduk di rumah-Mu Tuhan. Kami mau Engkau kenyangkan kami, Engkau puaskan kami Tuhan. Dan setiap firman yang disampaikan, biarkan itu menjadi perkataan ilahi. Biarkan itu kata-kata yang keluar dari isi hati Tuhan. Bukan manusia di tempat ini, tapi Engkau yang beracara. Serahkan semuanya ke dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan, yang mengasihi dia dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk semuanya. So happy to be here. Ya, senang banget. Tadi waktu saya siap-siap mau kesini itu, saya tuh mikir begini, aduh, barusan minggu lalu bilang sama jemaat ya, gak sabar udah mau ketemu lagi. Terus tadi waktu mau berangkat, yeah, akhirnya finally ketemu. Boleh gak kalian tolong saya, bantu saya ya, jadi kepanjangan tangan, karena kan gak mungkin ya saya salamin satu per satu. Tapi saya benar-benar pengen sih ya, kalau begitu kita skip khotbah aja, kita salaman aja ya. Zzzzt gitu ya, gak mungkin ya. Jadi tolong dong salamin bukan kanan kirinya ya, tapi orang-orang yang agak-agak di belakangnya, dua bangku atau satu bangku, bilangin it's good to see you here. Ya. Atau bisa bilang welcome. Atau bisa bilang I will miss you. Say whatever you want. Anyway, you can say whatever you want. Siapa yang menikmati tadi sewaktu baru datang itu ngeliatin orang-orang dengan naturalnya menyembah Tuhan. Ada yang di panggung, ada yang di bawah. Kemudian saya juga lihat jemaat yang menikmati hadirat Tuhan tadi baru-baru datang itu, boleh lambaikan tangannya. Ya, setuju kalau kita minggu depan terus seperti ini, lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ini loh namanya rumah AOGers. Ya, ini loh namanya beribadah, ini loh namanya saya bawa persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Engkau. Tadi waktu Ko Aan greeting dan dia bilang ya, harusnya kita semua itu udah orang-orang yang ekspresif. Ya ekspresif, benar ekspresif. Tapi kalau misalnya kita ada moto gitu ya, kalau misalnya kita jadi orang yang gak bisa all out dan kita itu jaim ya, justru itu tuh aneh loh. Benar apa gak benar, AOGers? Iya ya, AOGers itu menjadi orang yang sangat ekspresif dan all out, yang iya katakan amin dong. Ya, jadi kalau yang jaim justru kayak, kayaknya bukan di sini deh tempat jaim gitu ya. Jadi kalau kita lagi nyembah Tuhan, kita berikan aja yang terbaik. Hari ini saya membahas sebuah topik kebenaran yang akan sangat memperlengkapi dari kita usia muda. Dan ini sebuah pedoman yang harus kalian pegang sampai kapanpun. Sampai kalian waktu usia 40-an, 50-an, 60-an. Karena ini pergumulan semua usia. Dan ini bisa kalian catat supaya kalian bisa ulangi dan peringati diri sendiri, berjaga-jaga lagi ya. Kalau kita dengar Pastor Moro minggu lalu bercerita tentang urapan, khotbah tentang urapan. Saya review sedikit ya. Urapan itu apa? Urapan itu adalah sesuatu kuasa yang kita dapati dari Tuhan. Tapi sumber daripada urapan itu adalah Yesus sendiri. Katakan sumber urapan adalah Yesus. Sewaktu kita berpusat kepada Yesus, dari situlah datangnya urapan. Jadi jangan salah sangka, sewaktu kita katakan urapan dan kita sepertinya melihat orang yang lagi melayani dan orang itu adalah pendeta, kemudian orang itu jam terbangnya seperti apa, terus dari sanalah kita menilai urapan. Jangan salah teman-teman. Urapan itu bukan jam terbang. Urapan itu bukanlah seberapa besar kepercayaan yang diberi, kemudian posisinya seperti apa, apakah dia ini dipercaya jadi CGL, kemudian coach, kemudian TL, kemudian akhirnya jadi PDP, PD, PDM, PDT. That is not urapan. Urapan itu bukan tentang jam terbang. Tapi yang namanya urapan adalah sesuatu yang berpusat kepada Yesus. Katakan amin.
Sewaktu engkau berpusat kepada Yesus, maka diberikanlah urapan itu. Bukan kepercayaan yang menimbulkan urapan. Bukan sebuah promosi yang menimbulkan urapan. Jadi jangan terbalik. Justru di saat promosi diberikan, di saat kepercayaan diberikan, urapan itu sudah menyertai. Urapan itu sudah ada di dalam diri setiap kita. Katakan amin. Dan waktu kita mulai punya passion dipakai Tuhan, dan kita menjawab panggilan itu, kita menerima kepercayaan itu, kita bersyukur dengan promosi itu, maka mulailah kita melihat hidup kita dipakai Tuhan. Maka mulailah kita melihat setiap apa yang kita lakukan membawa kemuliaan yang semakin besar dan semakin besar. Yang datang HGH dan menyaksikan kebaikan Tuhan, boleh tolong angkat tangannya. Peh, boleh minta laporan kemenangan? Saya gak bawa HP-nya. Ya, jadi saya pengen berikan kemuliaan buat Tuhan. Kemarin waktu diibadatin, saya gak sempat bacakan kebaikan dan keajaiban yang Tuhan lakukan. Thank you, Pepe. Nah, His gracious hand waktu hari Selasa kemarin dihadiri. Setiap kali kalau saya kasih laporannya ya, saya pengen kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita ya. Dihadiri oleh 4.065 orang. Teman-teman, overflow semua dihadiri oleh orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Di lobby, di kolam baptisan, di chapel, di convention hall, dan juga di auditorium. Dan hadir juga 10% dari orang yang hadir ini, 411 orang sakit. Dan ada 1190 live streaming. Dan kemudian ada 16 kesaksian. Yes. Dan tepuk tangannya gak boleh kalah meriah ya. Ada 39 baptisan. Dimuliakanlah nama Tuhan. Oh girls, kalian percaya gak? Kalau percaya nanti katakan amin sekencang-kencangnya. Kalian percaya gak? Dari kemuliaan yang lebih besar lagi kalian akan dipakai Tuhan. Dahsyat! Yes! Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita sama-sama terus ya, saudara-saudari ya. Nah, di dalam pemakaian Tuhan ini, justru saya mau bagikan kebenaran yang bertopikkan selfless. Di dalam pemakaian Tuhan, di dalam perjalanan kita, melihat Tuhan terus melakukan hal-hal yang kita gak bisa lakukan. Kita yang dulunya gak mampu, Tuhan mampukan. Tuhan pakai kita, terjadi tanda-tanda ajaib dan mujizat. Tapi berhati-hatilah di dalam perjalanan itu. Jangan sampai kita jatuh, dan jangan sampai seharusnya kita tuh mengalami percepatan. Tapi di proses ini kita gak lulus, di proses ini kita tidak mau dibentuk. Sehingga pemakaian Tuhan ditunda atau pemakaian Tuhan gak bisa maksimal di hidup kita. Topik selfless ini menurut saya harus dibagikan dari usia sedini mungkin. Terutama jemaat AOGears, jemaat di mana kalian sangat passionate untuk dipakai Tuhan. Tapi ingatlah, suatu kalian dipakai Tuhan, kalian perlu belajar selfless. Katakan selfless. Selfless ini kata yang sangat susah dijelaskan. Selfless ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah tidak tentang diri sendiri. Jadi bukan tidak memikirkan diri sendiri, bukan tentang tidak egois, bukan. Tidak tentang diri sendiri. Selfless, tidak tentang diri sendiri. Kata selfless ini sesuatu yang kita perlu kunyah dan mama biak dan terus renungkan. Dari waktu ke waktu, usia 20 ke 30, ke 40, ke 50, kita perlu belajar selfless. Kita akan sama-sama belajar dari Perikop 1 Samuel pasal yang ke-15. Dan kita sama-sama akan lihat ayatnya dari 1 sampai 24, tapi saya gak akan baca secara berurutan. Saya ingin menceritakan kisah ini. Jadi dari satu ayat nanti ikuti saya dengan baik-baik. Saya akan mulai loncat ke ayat-ayat yang lain. Jadi sekali lagi 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 24 bisa dicatat di catatannya. Supaya dengan lengkapnya kalian bisa baca dan renungkan di rumah. Sekali lagi 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ke-24.
Sebelum saya memulai baca ayatnya, begitulah ceritanya Saul sudah diangkat menjadi seorang raja. Dan nabi yang begitu diurapi Tuhan, yang menuangkan minyak dan yang menobatkan Saul menjadi raja. Dan namanya adalah Samuel. Samuel menjadi seorang bapa rohaninya Saul. Dan nabi itu dihormati oleh bangsa Israel. Saul menjadi raja. Dan tahukah Tuhan ingat perjalanan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir? Itu melewati bangsa-bangsa yang lain. Mereka meminta kemurahan, mereka minta dipermudah waktu mereka lewat. Tapi ada satu bangsa, namanya bangsa Amalek. Bangsa Amalek itu gak mau mempermudah perjalanan bangsa Israel, tapi justru mempersulit. Dan diingat Tuhan lah bahwa bangsa Amalek ini tidak berbuat baik kepada umat kesayangannya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Samuel dan disampaikan kepada Saul. Dan Tuhan berkata begini, peranglah melawan bangsa Amalek, tumpaslah mereka semua. Tuhan katakan di ayat yang ketiga, pergilah sekarang, ayat yang ketiga ya, pergilah sekarang. Kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya itu, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusu lembu maupun domba, unta maupun keledai, perempuan, laki-laki, semuanya. Tuhan katakan tumpas semua ternaknya, hewannya, domba, sapi, lembu, semuanya tumpas, habis semuanya. Jemaat, itu sudah berapa lama yang lalu ya, waktu bangsa Amalek itu mempersulit bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu sudah lama-lama yang lalu banget. Tapi Tuhan memperhitungkannya. Jadi kita ingat, sewaktu kita mengalami sesuatu yang menurut kita menyedihkan, sesuatu yang mungkin disalahpahamin, selama kita orang yang melekat sama Tuhan, Tuhan memperhitungkannya, amin. Tuhan akan memperhitungkannya tergantung berapa lama. Itu Tuhan yang tahu. Tuhan gak langsung Amalek, gak mau mempermudah bangsa Mesir. Bangsa Israel, Tuhan langsung hukum Amalek. Enggak, semuanya itu butuh prosesnya Tuhan. Kadang kita itu siap gak Tuhan bela kita? Itu loh pertanyaannya. Kita siap gak Tuhan bela kita? Kalau kita berseru kepada Tuhan dan kita harapkan besok juga orang itu dibalas Tuhan. Jangan-jangan sewaktu Tuhan bela kita, kita langsung bilang, kapok kamu kan, lihat Tuhan saya bela saya. Tapi Tuhan tunggu waktunya sampai benar-benar kita punya hati, kita semakin serupa dengan dia. Dan waktu Tuhan balas, kita tidak lagi katakan sama orang yang dibalas itu, kapok kamu. Tapi kita justru punya belas kasihan. Tapi kita justru ditemukan bersyafaat untuk orang itu. Tuhan kiranya engkau lepaskan dia Tuhan. Tuhan kiranya engkau lewatkan Tuhan. Tuhan engkau berkati dia. Tuhan ingin temukan anak-anak Tuhan yang seperti itu. Amin. Dan saya lanjutkan. Sewaktu Tuhan berfirman kepada Saul untuk kalahkan orang Amalek, maka bergeraklah Saul dengan rakyatnya. Dibagikan pasukan yang berkereta, pasukan yang berjalan. Dan mereka kemudian bergerak, berperang melawan bangsa Amalek. Kalau Tuhan yang berfirman, menang gak? Menang. Mereka menang. Dan apa yang dilakukan Saul ketika mereka menang mengalahkan bangsa Amalek? Ini yang dilakukan Saul. Ayat yang ke-9. Saya bacakan. Mari kita perhatikan sama-sama. 1 Samuel pasal yang 15 ayat yang ke-9. Bunyinya seperti ini. Setelah mereka mengalahkan Amalek, Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Sorry ya, saya mulai dari ayat yang ke-8. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan buruk, itulah yang ditumpas mereka. Boleh semuanya lihat ke sini? Apa artinya selfless? Kalian catat pertama-tama. Selfless means complete obedience. Itu yang pertama saya mau sampaikan. Selfless artinya ketaatan sepenuhnya.
all, complete, sepenuhnya, tidak mengurangin detail, tidak pakai tapi-tapian, there's no but. All. Dan di sini Tuhan memberikan alasan dan kesempatan untuk Saul taat. Tuhan berikan kesempatan. Tuhan berikan perintah yang detail, tumpah semuanya laki-laki dan perempuan, domba, sapi, semuanya, tumpah semuanya. Tapi tercatat di sini Saul menangkap rajanya hidup-hidup dan rakyatnya itu mengambil ternak-ternak yang terbaik. Tapi ternak-ternak yang gak baik, yang gak berharga, ditumpasnya semua itu. Apakah itu firman Tuhan? No. God says, kill it all. God says, tumpas semuanya. Sehingga disinilah Saul ditemukan tidak taat. Sewaktu kita terima keselamatan, ya. Sewaktu kita percaya dengan iman kita bahwa Yesus adalah juru selamat, satu-satunya Tuhan yang mati dan kemudian bangkit pada hari ketiga, dia adalah Allah dan Tuhan yang hidup. Sewaktu kita percaya dan kita menerima Yesus, kita dibaptis. Enggak selesai sampai di sana. Enggak selesai sampai di sana. Anda perlu hidupi kehidupan yang dengan ketaatan sepenuhnya. Jangan katakan aku lakukan most of the part. Jangan katakan aku lakukan sebagian penuh firman Tuhan. Hilangkanlah kata sebagian itu. Hilangkanlah kata most of the part, but do all. Tapi lakukanlah sepenuhnya. Karena Tuhan katakan, jika engkau mengasihiku, maka engkau melaksanakan perintahku. Benar? Kita harus menaati Tuhan sewaktu Tuhan katakan. Jangan pakai perasaanmu. Oh, aku nih saat teduh gak bolong-bolong. Aku berdoa, aku pelayanan lagi. Terus kemudian, aku tuh punya belas kasihan sama orang-orang. Aku, kalau lihat orang belum kenal Tuhan, aku gak malu bersaksi. Aku tuh mau sharing. Aku gak pernah malas datang CG. Tapi, aku lagi suka sama orang yang gak seiman. Gak apa-apa ya. Aku berpikir dengan komitmenku, dengan pengalamanku kenal Tuhan, aku percaya aku bisa juga memperkenalkan dan menginjili orang ini supaya dia juga bisa menjadi anak Tuhan. Ketaatan penuh tidak dengan feeling lebih dulu. Ketaatan penuh itu, Anda itu perlu salibkan perasaanmu. Anda perlu matikan perasaanmu. Ya injili dulu. Benar? Injili dulu. Doakan dulu. Syafaatkan dulu. Sewaktu orang ini berjumpa dengan Kristus, maka percayalah, Kristus yang mengasihimu akan mengasihi orang yang kamu suka. Dan kalau ada Kristus di tengah-tengah hubungan relationship-mu dengan orang yang Anda cintai, percayalah, kalian akan bersama-sama memasuki pernikahan kudus. Dan kalian sama-sama akan hidup till death separate you apart. Wow. Sampai maut memisahkan. Yang pengen supaya Anda bersama-sama dengan orang yang Anda cintai till death separate you apart, katakan amin. Of course, of course. Baper nih. Janji ya. Kalau mau belajar ketaatan sepenuhnya, jangan pakai perasaan. Lakukan apa yang benar. Lakukan apa kata Tuhan. Jangan ada agenda juga. Nah itu dia. Sewaktu Anda punya ketaatan sepenuhnya, jangan punya agenda pribadi. Jadi waktu Anda mau putus gitu ya, terus kebayang kitab Kejadian waktu Abraham mau mempersembahkan anaknya yang satu-satunya. Oh seandainya nanti aku taat, sewaktu aku mau putus Tuhan bilang gak usah. Mimpi loh. Ya enggak. Jadi jangan ada ancang-ancang seperti itu. Satu, Anda taat sepenuhnya, Anda akan merobek jubahmu. Dan Anda akan katakan, ambil Tuhan. Ambil Tuhan. Ambil.
Sewaktu Anda katakan Tuhan, Engkau yang beri, Engkau yang ambil. Begitu juga dengan agendamu. Begitu juga dengan perencanaanmu. Apalagi kita sudah memasuki akhir tahun ya. Bagi yang mau memulai usaha gitu ya. Ada yang udah lulus kuliah, mau bikin produk, mau jualan online. Kemudian ada yang punya plan-plan. Beranikah dengan plan itu taruh di meja, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ketaatan sepenuhnya itu bukan berarti action yang selalu harus gini loh. Kalau kita mikir ketaatan itu selalu boleh gak boleh. Nah itu loh, bukan. Ketaatan gak sesimpel itu. Kalau kita mikir ketaatan itu adalah kira-kira berapa jam lagi aku mau begini, atau yang paling lama itu besok deh ya. Besok saya mau ngapain. Wah, saya bagaimana Tuhan? Sering sekali kita cari Tuhan itu kalau udah butuh jawaban boleh gak boleh gitu loh. Minta tanda Tuhan. Kalau tandanya begini hujan Tuhan. Oh kalau tandanya begini Tuhan nanti dia senyum sama saya Tuhan. Ternyata dia senyum sama semua orang. Ya kita kalau misalnya ketaatan itu gak selalu waktu kita sudah mau melangkah. Can I not? Yes, no. Boleh gak Tuhan? Boleh gak Tuhan? Kemeng. No. Tapi waktu kita punya rencana, agenda, kita letakkan semuanya masuk ke dalam hadirat Tuhan. And with everything that we think we are so smart. Dengan segala sesuatu yang kita pikir, wow ini rencana terbaik. Wow, saya itu ya ternyata ya punya visi loh. Oh ternyata ya selama ini saya pikir saya ini orangnya gak bisa planning. Ternyata suatu saya planning, saya terpesona dengan planning saya sendiri. Wow, udah atau menghasilkan apa gitu ya. Saya pikir saya orangnya gak kreatif. Ternyata waktu dia buat tayangan atau buat apa gitu ya. Pokoknya karya apa, wow saya udah merasa paling bagus. Sewaktu itu Anda bawa rencana dan Anda berlutut sama Tuhan masuk ke dalam hadirat. Anda nyembah dan Tuhan gerakkan hatimu untuk mengatakan, Tuhan kalau itu bukan kehendakmu Tuhan, obrak-abrik semua. Bisa gak keluar dari mulut kita? Bisa gak? God, if you wanna cancel everything, just cancel it. Engkau yang berdaulat Tuhan. Engkau yang punya final say. Engkau yang akan mengatakan semua ini final apa enggak, yes apa enggak. Walaupun aku mungkin merencanakan ini 2 bulan Tuhan. Tapi kalau engkau mau obrak-abrik, silakan Tuhan. Itu namanya complete obedience. Mengerti sampai sejauh ini? Complete obedience. Belajarlah sejak masa mudamu. Latihlah. Seorang atlet akan bisa berlari lebih jauh lagi kalau nyicil gitu loh latihannya. Nyicil. Kalau misalnya ya dalam waktu dekat ya ada run 5K ya. Saya rasa saya 1K itu udah pingsan deh. Karena waktu saya lari ya 200 meter aja ya. Wah lari. Saya udah bilang sama suami saya, my heart is burning, I'm dying. Itu berasa perut mau meledak, jantung mau meledak, semua mau meledak. Jadi nyicil. Kalau kita mau berlari lebih jauh lagi dan kita mau pemakaian Tuhan lebih besar lagi dalam hidup kita, latih mulai sekarang untuk taat sepenuhnya. Katakan complete obedience. Kemudian, apalagi selfless ini saya lanjutkan. Ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama 10 dan 11. 1, 2, 3. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Berhenti di sana. Katakan tidak melaksanakan firmanku. Bersama-sama ayo katakan tidak melaksanakan firmanku. Sekali lagi tidak melaksanakan firmanku. Tuhan ngomong sama Samuel. Aku nyesal. Saul jadi raja. Dia gak melakukan firmanku. Dia gak melaksanakan firmanku. Tapi kita lihat si Saul lagi ngapain nih. Sewaktu Tuhan berfirman kepada Samuel dan Samuel mendengarnya. Samuel menangis dan sakit hati. Dan dia bersyafaat kepada Saul anak rohaninya. Dia berdoa. Dia minta supaya Tuhan jangan sampai nyesal. Kalau Tuhan nyesal gawat loh. Bener. Tuhan nyesal itu bukan cuma sekedar feeling. Itu ada follow up-nya. Jadi kalau Tuhan nyesal, itu ada akibatnya. Maka Samuel bersyafaat, Tuhan jangan sampai kau menyesal. Berikan kesempatan sekali lagi. Saat itu, apa yang Saul lakukan? Ini loh si Saul lagi ngapain ini? Kita lihat sama-sama. Di ayat yang ke-12, saya bacakan.
Saya bacakan ayat yang ke-12. Saul telah ke Karmel tadi. Saya bacakan dari yang pertengahan 12 ya. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Katakan didirikannya baginya. Didirikannya baginya, katakan. Setelah dia dirikan baginya sebuah tanda peringatan, ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Saul tahu bahwa rumah Samuel itu di Gilgal. Dan Samuel itu bapak rohaninya, tadi saya bilang kan. Bapak rohaninya yang mengangkat dia, yang pastinya sayang dong sama dia bapak rohani ini. Bisa-bisanya dia menang perang, dia gak cari bapak rohani. Dia pergi ke Karmel dulu. Terus, hebatnya waktu dia pergi ke Karmel, dia bangun monumen untuk dirinya sendiri. Wow. Dia terpesona dengan kemenangan yang terjadi. Dan dia pergi ke Karmel. Dia gak lapor dulu ke Samuel. Dia pokoknya ke Karmel dan dia bangun. Didirikannya baginya sebuah peringatan bagi dirinya sendiri. Tadi kalau saya katakan selfless means complete obedience. Sekarang tulis di catatan Anda. Selfless means not .2. Selfless berarti tidak .2. Ada 4 poin. Kalau tadi selfless adalah, sekarang selfless berarti tidak .2. Selfless means not what? Not self-centered. Selfless artinya tidak self-centered. Tulis aja self-centered ya, saya gak terjemahkan ke bahasa Indonesianya. Atau mau bahasa Chinese? Zai. Ya, self-centered. Dia menang dari perang, dia bangun dulu baginya. Self-centered itu apa ya? Virus, bakteri, it's like a nasty thing that you don't want in your life. Self-centered itu sebuah karakter yang menggerogoti karakter baik. Dan self-centered ini mungkin jarang dibahas ya. Dan self-centered ini isu yang sangat susah kalau kita mau negur orang. Susah banget. Jadi izinkan saya sekarang become the bad guy. Untuk menjelaskan artinya self-centered. Self-centered itu kalau saya bisa deskripsikan, self-centered adalah takut banget orang gak tahu lu ngapain gitu loh. Ya. Kalau bahasa saya bisa jelaskan, takut setengah mati orang enggak tahu dia ngapain. Pas dan caput setahun itu semua. Hah, ngerti enggak? Pas. Jadi kayak benar-benar takut banget ya, enggak ada orang yang tahu kalau kamu tuh lagi wah on the process of something, atau takut banget orang enggak tahu lu tuh doain orang sakit tuh sembuh. Takut banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tuh cerita gitu ya, latihlah diri kita, latihlah supaya konten yang kita ceritakan tentang sebuah kejadian atau kemuliaan yang Tuhan lakukan, latihlah diri kita untuk kurangi kata aku di dalamnya. That's how you practice it. Deal? Deal? Dealnya masih separuh jiwa. Deal? Sampaikanlah cerita itu dan latihlah diri kita. Karena kalau saya jelaskan, saya gak kasih latihan, nanti pulang dari tempat ini ya gimana caranya? Benar ya? Jadi makanya saya kasih tips. Ceritalah mulai hari ini. Kalau Anda mau ceritakan sesuatu, kurangilah sisi-sisi di mana Anda berjasa apa, Anda melakukan apa. Ini skip aja, di eliminate aja. Tapi gak sampai nanti Anda tua terus itu menjadi hal yang tabu tidak dilakukan. Kalau orang tanya, oh ya? Tadi orang sembuh ya, kamu doain orang sakit sembuh gak? I cannot say. Ya gak segitunya lah ya. Tapi ngerti ya maksud saya ya. Kalau Anda mengerti Anda punya kebiasaan yang agak-agak insecure. Yang punya kebiasaan kalau ngapain itu butuh kredit. Punya. Aduh saya harap ya, di sini gak ada orang yang beli follower ya. Please don't. Lu ngapain sih? What are you trying to prove? Yeah. What are you trying to prove? Saya itu kadang iseng loh. Saya itu bisa perhatiin loh.
Dan saya itu bisa perhatiin dia, ya pokoknya gini lah, kan kita saling kenal dong, gak kenal gak sayang kan. Jadi kalian tahu kalau saya tuh iseng gitu loh. Karena tuh saya bisa, ih kok ya udahlah jangan dibahas lah anyway ya, please don't buy follower. Self-centered itu kalau tanpa kita sadari, sehari-hari itu perlu bangun pagi dan doa, minta Tuhan ajarin Tuhan aku gak self-centered. Saya tuh dulu ditegur sama teman baik saya, itulah turning point. Dan saya menyadarinya, itu teman emang rada-rada sih ya, tapi dia tuh saya cintai banget. Jadi kalau dia ngomong itu nyolot banget, dan abis nyolot dia gak merasa bersalah. Jadi saya perlu punya teman seperti itu. Jadi di masa kuliah kita itu CG, ya CG ngumpul. Nah kalau CG itu kadang kan suka cerita, oh nanti kalau misalnya liburan lu mau kemana, terus atau joking atau apa-apa gitu ya. Nah di sela-sela kita CG, terus pas kapan gue lagi cerita-cerita, tiba-tiba temanku namanya Shirley. Hey, if you watching, you really. Okay, anyway. I love her. Dia itu bilang begini. Cem. Jadi dia manggilnya Cem. Karena Cemek gitu loh, jadi Cem. Jadi jangan manggil aku Cem ya. You keep it that way, just call me Kak Me, okay? Jadi dia bilang, Cem, lu itu ya kalau cerita ya, bisa gak sih kalau gak ada lunya? Terus, kalau kita ya, teman sebaik apapun kalau dibingarin gitu baper juga kan? Salah tingkah kan? Tapi bersyukur loh kalau ada teman kayak gitu. Iya, dia tiba-tiba nyeletuk. Dia bilang, Cem, lo bisa gak sih kalau cerita tuh gak pakai lunya? Terus, ya saat itu ya, yang gak langsung dicebel yang, iya share, gue tobat share gitu loh. Saat itu ya, sewot aja lo gitu. Jadi juga sebel. Cuma saya pikir-pikir, ya bener loh. Kalau gak ada orang yang ngomong, lo tuh gak sadar. Tapi setelah dia ngomong, saya baru sadar. Iya, di tengah-tengah bercanda, gue tuh kiasu banget. Tahu kiasu gak? Gak mau kalah. Pokoknya harus ada bagian akunya, harus ada bagian akunya. Self-centered, it's dangerous. Self-centered adalah akarnya orang insecure. Self-centered adalah akarnya orang mulai mau membuktikan sesuatu. Self-centered adalah akar di mana suatu hari semakin engkau dipakai Tuhan, semakin besar pemakaian Tuhan, itu enggak menjamin engkau bisa terbang lebih tinggi. Dan saya enggak jarang lihat orang kalau dipakai Tuhan, kalau dia insecure dan dia enggak bisa God-centered, ada suatu saat orang itu akan mengalami depresi. Karena dia bingung dengan kepercayaan Tuhan. Karena dia bingung dengan mungkin fame yang sebenarnya enggak ada di sana tapi dia menyadarinya. Nah itu loh, orang self-centered itu menyadari fame. Menyadari ketenaran. Tapi orang yang God-centered itu enggak menyadari ketenaran. Semakin diperhatikan, kalau orang yang self-centered semakin diperhatikan, wow, dia hitung berapa orang. Tapi kalau orang yang God-centered, semakin diperhatikan kayak, mau mati rasanya. Leave me alone. Be God-centered, not self-centered. Kalau kita self-centered, kita gak bisa selfless. Saya lanjutkan. Dan dicari Samuel. Kemana ini Saul? Bapak rohaninya yang cari dia. Bukan dia yang cari bapak rohaninya. Nah akhirnya ketemu. Terus ya. Apa sih yang dikatain Saul waktu baru ketemu bapak rohaninya? Dia ngomong begini nih di ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Apa yang dia bilang? Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tadi barusan kita bilang Samuel bersyafaat dan Tuhan mengatakan apa? Dia tidak melaksanakan firmanku. Ciri-ciri orang yang gak bisa selfless, yang tadi pertama self-centered ya. Selfless means not, yang kedua ya. Selfless berarti tidak, yang kedua itu membela diri. Selfless means not defend yourself. Selfless artinya tidak membela diri. Tidak membela diri. Tidak membela diri. Dia gak mau ngakui kesalahannya dulu. Dia gak mau merasa bersalah untuk gak cari bapak rohaninya. Dia tahu dia raja. Dia tahu dia yang memerintah atas Israel. Waktu dia ketemu Samuel. Dia itu benar-benar kacang lupa apa? Nah, dia katakan, diberkatikanlah engkau. Perasaan yang berkati dia siapa? Samuel. Dan kemudian dia tutupi semuanya itu.
kalau orang salah tahulah dia itu salah. Dia katakan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dia bela dirinya dulu. Dia mencari alasan dan kemudian Samuel dilanjutin ya, saya gak baca ya. Samuel itu dengar, loh terus suara sapi, kambing, domba yang saya dengar itu apa? Ternyata kepekaan seorang hamba Tuhan itu diberikan Tuhan untuk menegur orang. Suara kambing domba yang tercatat di ayat selanjutnya, suara-suara ternak itu adalah suara dosanya Saul. Terdengarlah oleh Samuel dan Samuel tanya, itu suara ternak itu apa? Apa yang saya dengar? Apa yang saya dengar? Dan kemudian dijawab Saul begini, ayat yang ke-15 ya, ayat yang ke-15, baca sama-sama yuk. Supaya suaranya itu gak suara saya sendiri ya. Saya bosan saya dengar suara saya sendiri terus dari tadi. Oke, rame-rame ya. Ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Garis bawah, rakyat menyelamatkan. Ya, katakan sama-sama, rakyat menyelamatkan. Nah yang ketiga, selfless means not blaming others. Selfless artinya tidak menyalahkan orang lain. Kalau Anda mau belajar selfless, jangan salahin orang lain. Selfless means not blaming others. Selfless artinya tidak menyalahkan orang lain. Gentleman dong, tanggung dong. Dia katakan apa? Rakyat menyelamatkan ternak itu karena mau diberikan untuk persembahan, persembahan korban. Ngomong punya ngomong nih ya, raja, raja atas bangsa Israel. Dia itu seperti menggantikan imam di sebelum kitab Samuel itu apa ya? Hakim-hakim, kemudian Yosua. Sebelum bangsa Israel itu ribut minta raja ya, bangsa Israel itu dipimpin oleh seorang imam. Imamlah yang mengatur persembahan untuk Tuhan. Imam itu ngerti korban sembelihan, korban bakaran, korban ucapan syukur, korban penghapusan dosa. Semua korban itu dia ngerti. Dan kalau raja sewaktu di kitab 1 Samuel ini menggantikan imam, yang dulunya imam pimpin bangsa Israel, sekarang raja yang pimpin bangsa Israel, seharusnya raja ini ngerti liturgi, aturan-aturan persembahan korban. Benar ya? Benar ya? Dan kalau kita kasih korban, kita kasih persembahan, kita katakan ini pemberian. Pemberian itu dari diri sendiri atau ngambil punya orang lain terus katakan ini pemberianku. Dari diri sendiri. Saya kasih contoh. Saya mau kasih Kevin makan. Kevin lapar banget. Kemudian Kevin tinggal 40 kilo. Ya. Terus saya kasihan banget liatnya. Aduh Kevin, kamu udah berapa tahun gak makan? Ya 3 tahun lah gitu. Gak mungkin ya. Pokoknya seperti itulah, saya alay aja. Kemudian saya katakan begini, Vin, gue ini ya pas-pasan juga sih. Tapi paling enggak gue sih udah makan. Gue berkorban deh. Gue gak makan malam, tapi gue kasih lu makan malam. Itu kata saya ya. Kemudian saya lihat di sebelahnya, Nus, minta dong makan malam lu. Terus si Nus kasih. Terus gue kasih Kevin. Vin, gue berkorban, gue kasih makan malam gue. Ngerti maksud saya? Makan malam siapa? Itu makan malamnya si Stefanus. Tapi saya bisa-bisanya ngambil dari Stefanus, kasih Kevin, terus saya bilang, saya berkorban. Ini ya gak ngapain saya kasih persembahan ke Kevin. Tapi ini deh gue korban deh, kasih lu deh makan malam. Begitu juga dengan Saul. Kok bisa dia katakan dia persembahkan buat Tuhan, sementara barang yang dia dapat itu barang jarahan. Itu bukan lagi persembahan dan korban dari dirinya sendiri. Seharusnya persembahan itu dari milik sendiri. Dan kemudian dia menyalahkan orang lagi. Dia katakan rakyat yang mengambilnya. Kita mau deal, jemaat AOG. Saya percaya dari tahun ini, akhir tahun ini, 2016, 2017, saya melihat angkatan anak muda yang semakin cinta Tuhan dan semakin passionate untuk dipakai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ingatlah hari ini, di poin yang ketiga ini,
kita lakukan dan kita salaman sama-sama, kita lakukan secara korporat, di CG pun kita akan saling ingatkan, kalau kita itu lagi memimpin, kalau engkau adalah CGL dan coach, ingatkan prinsip ini, dan semuanya sudah mendengar, setelah saya ngomong, dan kalau kalian deal, saya minta kalian tuh salaman, katakan deal, kita deal dari sekarang, oke, okay? Kita deal dari sekarang, kalau Anda salah, if you make mistake, dan gak tahu skenarionya itu dari awal kejadian kronologisnya gimana sampai di mana dan kamu salahnya di bagian mana, gak peduli ya, gak peduli ya. Terus kamu berkorbannya sudah seberapa banyak, kamu melakukan apa yang baik itu sudah seberapa banyak. Mungkin kamu berkorban 80%, salah kamu itu cuma 2,5%, sisanya itu gak tahu apa gitu ya. Pokoknya kalau kamu salah, mau gak deal, sewaktu kamu harus mengatakannya, just say I am sorry, it's my fault. Deal? Maukah Anda mengatakannya, maaf itu kesalahan saya, deal? Salam. Yes, katakan deal. Apakah deal yang mau kita lanjutkan? Karena masih ada satu poin nih. Dilangkah untuk cepat-cepat mengatakan, I'm sorry. Selesai. Don't try to explain too hard. Janganlah berusaha terlalu keras untuk menjelaskan. Saya kadang heran. Kalau lagi meeting. Ya. Kemudian. Anda harus pulang terlebih dahulu. Atau Anda harus cabut. Dan itu benar-benar Anda harus pergi. Ya pastilah ya, kita gak, bukannya gak sopan. Terus kemudian langsung gebrak, leave gitu ya. Atau kita udah ngomong sama pemimpin kita, nanti aku cabut lebih awal ya. Kita itu gak ngutang penjelasan sama siapa-siapa. Jangan terlalu takut disalahpahamin. Aman-aman sajalah. Berdirilah dengan anggun. Dan jalanlah keluar tanpa diperhatikan siapa-siapa. Sudah, jadi gak usah yang, sorry ya, saya harus ini, soalnya ya, kemarin ya, saya janji sama mama saya sudah batal 2 kali, dan kalau nanti saya dibilang gak teladan, sekarang saya harus pulang ya, pulang oh. You don't owe any explanations. Apa yang kita lakukan selama kita benar di hadapan Tuhan, bahkan kalau kita disalah mengerti dan kita difitnah pun, diem oh. Oh it's hard, I know it's hard. Diem oh. Diem oh. Kadang ya, simple, sepele, kita semua ngelewatinnya lah. Di tengah-tengah kita lagi ada leader kita atau gembala kita, terus kita meeting, tahu-tahu kita itu gak tahu tulalit atau gimana gitu ya. Terus kita tanya, hah tadi apa ya? Terus ada teman yang jawab, Lucy main HP. Nah, terus kita langsung gini, enggak gue tuh, you try to explain again. Bisakah kita melatih diri kita sewaktu kita itu mulai berkecamuk kayak, oh no, ini aku disalahpaham lagi. Who cares? Atau lu sih gak datang waktu meeting pertama, lu sih telat, lu sih lihat HP. Just keep quiet. Just say, sorry, boleh ulangi gak? Lebih mature mana? Anda gelagapan and try to explain and then you just say sorry. Which one? Yang pertama apa yang kedua? Ah, oh, saya pengen sih kita jadi jemaat anak muda yang cool. Ya, yeah. Can you do this cool? Can you do with me? Cool? Eh, tapi gak self-centered ya. Don't try to explain too hard. Sudah, kalau kita benar di hadapan Tuhan, tenang-tenang aja. Difitnah, disalahpahamin, ya. Chill, man. Chill. Jangan cari yang, kalau misalnya kita lihat ya, teman ini gak suka sama saya, terus dia dekatin teman baik saya. Nah, udah deh kebakaran jenggot deh. Misalnya teman baik saya itu Shirley, saya gak suka sama Juleha gitu ya. Juleha tiba-tiba deketin Shirley. Wah kepanasan tuh. Jadi kapan di saat saya quality time sama Shirley, saya tanya, Shir, si Juleha ngomong apa sih? You know what, I don't care. Ya? Yeah? Jangan terlalu bingung dan jangan terlalu insecure. Kalaupun ada apa-apa terjadi, jangan salahkan orang lain ya. Jangan salahkan, oh dia gosip, oh dia begini, oh dia begini. Kalau kata-kata yang kamu lontarkan dari mulutmu bukan membangun orang lain, walaupun faktanya orang itu
berlaku tidak baik, kalau itu menjatuhkan dan itu tidak membangun, keep it. Kalau kamu benar-benar harus menjadi saksi, mengatakan itu tidak benar, lakukanlah itu dengan ada tujuan solusinya. Ada tujuan solusinya. Kalau kita memberi info, punya mental berani tanggung dong. Jangan, gue kasih cerita ya, tapi lu jangan bilang gue yang cerita loh. Saya mau kasih tahu ya, kalau ada jemaat mau datang kepada saya, mau cerita, terus kemudian, oh saya gak tahan C sama leader saya begini. C tolong dong C gini. Tapi C jangan bilang ya, aku yang bilang ya. Hah, salah orang. Kalau Anda mau ngomong ke saya lihatnya solusi. Saya tetap harus bilang kamu yang bilang, saya panggil CGL-nya kemudian finish. Karena gak boleh ada kata di belakangnya gak mari-mari. Supaya kita bisa menghindari apa yang poin ketiga saya sampaikan, kita bisa menghindari virus-virus menyalahkan orang lain. Blame others. Kalau kita bisa punya kebiasaan yang tidak menyalahkan orang lain, maka kita semakin mengerti caranya jadi selfless. Dan akarnya menyalahkan orang lain, ini loh, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 ya. Kita baca sama-sama, sampai ke tanda tanya aja. Ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Berhenti di sana. Si Saul sebelum jadi raja, dia tuh malu-malu. Dia tuh orangnya itu gak terlalu menonjol. Dia tuh orangnya itu, ya kata yang kalau personal development itu ya, itu namanya introvert. Nah itu deh, introvert. Introvert waktu, kalau Anda ya, kalau Anda di sini ada yang introvert ya, kalau Anda gak memaksakan diri Anda jadi selfless, tiba-tiba suatu hari Anda diperhatikan, you cannot handle it. Orang yang kalau mengatakan aku introvert, aku ini nggak bisa di panggung, aku ini orangnya itu minder kalau ngomong gini. Aduh, kalau pemakaian Tuhan terjadi atas hidupmu, kamu bisa melakukan apa yang kau tidak mampu, benar kan? Tapi tetap engkau harus belajar selfless, belajarlah selfless. Tapi kalau misalnya enggak mau mengakui kesalahan, membela diri, kemudian juga menyalahkan orang lain, maka akhirnya jatuhlah ke dalam sebuah kesombongan yang kamu bahkan enggak bisa handle. Saul orang yang malu-malu, bisa berakhir, bangun loh peringatan bagi dirinya. Orang yang dulunya enggak mau diperhatikan, tahu-tahu butuh perhatian. Tahu-tahu butuh pengakuan, tahu-tahu perlu membuktikan diri sendiri, tahu-tahu yaitu pas mirin jet setau. Sudah bisa dong bahasa Chinese satu kalimat ini. Pulang dari tempat ini kalian belajar sesuatu kan? Belajar apa? Pas meren jat setau. Takut banget gak ada yang tahu gitu loh. Nah, si Samuel tegur Saul. Kamu lupakah bahwa waktu kamu dipilih Tuhan, kamu tuh seperti itu, kenapa kamu berubah? Berubah jadi sombong. Nah, akibat yang lebih fatal, orang yang bela diri menyalahkan orang lain, yang self centered, yang juga nggak mau mengakui kesalahannya, dia bisanya ngomong sama begini loh sama Samuel, mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Hah? Tuhan Allahmu? Suatu kita nggak mau diproses sama Tuhan dan kita mental. Kita gak mau ke gereja lagi, kita gak mau ke CG lagi. Kita gak mau diproses deh pokoknya, kita gak mau belajar selfless. Maka, you don't even dare to claim that is your God. Kamu bahkan gak punya nyali untuk claim bahwa itu adalah Tuhanmu. Engkau katakan itu Tuhanmu. Itu Tuhanmu. Itu gerejamu. Itu kepercayaanmu. Hilanglah engkau dari kasih karunia itu. Dan itulah yang Saul lakukan, dia katakan kepada Samuel, Tuhan Allahmu. Dia gak punya nyali, dia gak bisa ngomong Tuhan Allahku. Dia bilang Tuhan Allahmu. Dan yang terakhir, poin yang terakhir. Selfless itu, apa yang terjadi dengan Saul? Kita lompat ke ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Aku baca ya. I will read it. Beginilah bunyinya. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab dia ngaku akhirnya. Sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Katakan takut kepada rakyat.
poin yang terakhir. Selfless means tidak takut akan manusia. Selfless artinya tidak takut akan manusia. Tidak takut akan manusia. Sewaktu kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dan kita pertimbangkan hadirat manusia, omongan manusia, apa pikiran manusia, percayalah, kamu tidak bisa jadi selfless. Tidak bisa jadi selfless kalau yang dipikirkan adalah manusia. Jauhkanlah dirimu dari hadirat manusia. Jauhkanlah dirimu dari omongan manusia. Jauhkanlah dirimu dari pemikiran manusia. Jauhkanlah itu semuanya daripadamu. Tapi takutlah akan Tuhan. Be feared with the spirit things. Kalau ditimbang-timbang, Saul ini lebih takut dengan rakyatnya ketimbang dia takut kepada Tuhan. Dan itulah yang menjerumuskan dia sampai akhirnya Tuhan mengatakan kepada Samuel, aku menyesal telah mengangkat dia menjadi raja. Dan pada akhirnya dia ditolak menjadi raja. Dan diangkatlah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu Daud. Saya ulangi sekali lagi. Selfless means not self-centered. Selfless means not defend yourself, not defending yourself. Selfless means not blaming others. Ya, yang keempat, selfless artinya tidak takut akan manusia. Sorry saya campur-campur, jadi saya gak ngulangin lagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi catatlah itu, dan saya minta jemaat dari waktu ke waktu perjalanan iman Anda, suatu Anda mengikuti Yesus, ingati dirimu untuk gak jadi self-centered, ingati dirimu itu untuk gak selalu bela diri, ingati dirimu gak menyalahkan orang lain, ingati dirimu untuk tidak takut kepada manusia. Belajar sesuatu hari ini? Yes? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan baca sama-sama ayat yang ke-22. Dengan sikap yang hormat dengan kebenaran firman Tuhan, kita baca ayat ini yang terakhir. Kembali kepada poin, selfless means complete obedience. Kembali kepada poin tadi, selfless artinya ketaatan sepenuhnya. Dan beginilah firman Tuhan di 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Are you ready to read? Siapkah semuanya untuk baca? Kita baca sama-sama suara terbaik, 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. At the end, I want to say, to obey is better than sacrifice. Pada akhirnya saya mau mengatakan, ketaatan lebih baik daripada pengorbanan. Dibutuhkan ketaatan. Saya ingin kita nyanyikan lagu, selidiki aku. Tuhan selidiki aku Tuhan. Kelemahanku di area ini apa Tuhan? Kelemahanku di area ini yang aku harus perjuangkan apa Tuhan? Aku mau Roh Kudus tuntun aku. Aku mau Roh Kudus tuntun aku, tegur aku, proses aku, bentuk aku. Supaya bukan untuk self-improvement, bukan untuk aku jadi lebih baik, tapi supaya pemakaian Tuhan bisa maksimal. Semuanya untuk kerajaan Tuhan, bukan agenda aku Tuhan. Bukan supaya aku tuh jadi orang yang lebih baik, pastinya iya aku akan jadi orang yang lebih baik. Tapi terlebih penting, pakai aku Tuhan.